Ya, Smiley Senar, menjadi single mom bukan suatu pilihan dalam hidup, tetapi ini tetap harus dijalani sepenuh hati, mulai dari menjadi tulang punggung keluarga, mendidik ataupun membesarkan anak, hingga merangkap menjadi figur sosok ayah. Ya, dalam membantu dan membuat kuat para single mom alias ibu tunggal ini, ada satu komunitas yang didirikan oleh Maureen Hitepio, ya, dan komunitas ini namanya Komunitas Single Mom Indonesia. Dan alhamdulillah, ya, walaupun komunitas ini ada di Indonesia, tapi ternyata di Makassar sendiri juga ada komunitas ini. Dan siapa-siapa saja yang tampil atau yang akan hadir di Smart Community malam hari ini, ya, senang sekali saya ada 4 tamu. Ada 4 tamu ibu-ibu yang sangat luar biasa. Mereka memang kuat, ya, untuk menyandang titel ini sebagai seorang single mom. Nah, ini yang bikin saya juga agak sedikit tertarik untuk mendalami kenapa sih harus menjadi single mom. Ya, kalau kuasa Tuhan, ya memang, ya, kita tidak boleh lari dari kenyataan itu. Tapi sampai kapan? Apakah karena sekali lagi tentang kehendak Tuhan, pasti suatu saat mereka juga akan menemukan jodoh, ya, dan mereka tidak menjadi single mom. Nah, ketika mereka sudah mendapatkan jodoh, apakah mereka akan masih tetap di komunitas ini atau gimana? Ya, itulah banyak hal yang saya ingin tanyakan kepada ibu-ibu yang cantik-cantik yang sangat luar biasa sudah hadir pada malam hari ini. Sayang sekali kita kayaknya cuma 2 mic aja, ya, tapi nanti insya Allah mudah-mudahan bisa digeser-geser nanti, ya. Oke, baik, selamat malam untuk ibu-ibu yang cantik. Yang pertama saya ingin menyapa untuk Ibu Lucy atau Luciana, ya. Selamat malam Ibu Lucy, apa kabar? Luar biasa. Iya, tetap semangat pagi kayaknya nih, masih segar-segar. Iya. Oke, Mbak Lucy, makasih ya sudah ikutan di ya, paling tidak kita share lah, ya, di Smart Community malam hari ini. Selain itu juga ada Mbak Anti Asri, selamat malam. Malam. Iya. Terus kemudian ada Ibu Elizabeth. Selamat malam Ibu Elizabeth. Malam. Iya. Saya manggilnya ibu-ibu aja atau mom nih? Mom, ya, Mom Elizabeth, ya. Kemudian juga ada Mami Ping-Ping. Selamat malam Mami, apa kabar? Selamat malam. Suaranya agak kecil nih. Selamat malam. Ya, oke, udah. Kayaknya ada satu mic, ya, yang kalau saya angkat jadi nggak enak bunyinya, kan? Iya, oke, ya. Baik, saya nggak tahu, saya harus ke Mom Lucy atau Mom Anti, pokoknya nanti yang jawab, karena saya pasti tahu beda-beda, ya, semua tentang kenapa sih harus menjadi single mom, sampai berapa lama, dan ini sudah berapa lama Anda jalani, kemudian tidak adakah terbuka hatinya ketika mungkin ada seorang pria ingin menjadi pasangan Anda, gitu, ya. Itu sih pertanyaan klasik, ya, tapi saya mau tahu dulu dari Mom Lucy deh, sesuai dengan urutan tadi saya menyapa, ya. Oke, Mom Lucy. Ya. Menjadi single mom ini sudah berapa lama? Single mom sejak kapan, ya? 2011. Iya, ini sekarang sudah 2019, 8 tahun sudah. 8 tahun. Ya? Itu memang tidak mau mencari pengganti papanya atau gimana? Sebenarnya kalau kalau sebenarnya dasarnya dari komunitas ini kan ada berbagai macam, ya. Saya panggilnya Mbak Emil aja. Boleh, ya. Boleh, ya, boleh, okay. Boleh. Single Mom Indonesia ini kan sejak September 2014 didirikan. Jadi single mom itu ada beberapa istilahnya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan, gitu. Yang pertama, ketika berpisah atau bercerai, kemudian single mom by choice, jadi dia memilih pilihan, untuk, ya, iya, untuk memilih menjadi single mom. Lalu kemudian ada yang pasangannya meninggal atau berpulang. Jadi kalau dari sisi komunitas kita, istilahnya, yang ada sekarang adalah bagaimana kita memberdayakan ibu-ibu yang ibu-ibu tunggal, bagaimana memberdayakan kita untuk
bermanfaat bagi keluarga, gitu. Karena kan istilahnya kita harus survive dulu nih, yeah, Mbak Emil, betul, ya. Betul. Harus survive dulu, kemudian kita bisa menjadi mandiri, tapi kita juga harus berkembang, gitu. Yang kedua, komunitas kita berusaha untuk secara perlahan menghilangkan stigma negatif. Iya. Gitu, ternyata stigma single mom juga ini mereka produktif dan kreatif. Iya, seperti itu. Jadi kalau ditanya apa sih yang dilakukan selama misalnya menjadi single mom, seperti itulah yang kita di dalam komunitas ini, seperti itulah. Jadi memberdayakan ibu-ibu tunggal untuk bisa survive, kemudian kita mandiri, kemudian kita berkembang. Tujuannya ya untuk anak-anak kita. Gitu. Tapi memang tidak terpikir lagi ya. Untuk mencari pendamping atau karena sudah saking asingnya di situ ya. Untuk saat ini sih kita ya, kalau saya secara pribadi untuk saat ini yang saya lakukan adalah bagaimana saya berusaha untuk bertahan, untuk bisa secara mandiri, kemudian saya harus tetap grow up, berkembang, bukan untuk saya tapi buat anak-anak. Anak-anak ya. Jadi ke anak-anak ya. Iya. Ya. Seperti itu ya dari Mbak Lucy atau Mom Lucy. Kemudian kita ke Mom Anti. Nah, ini kayaknya Mom Anti juga ini saya mau tanya, sudah berapa lama menjadi single mom? Kalau saya mungkin di antara tiga orang ini saya yang paling bungsu di sini. Oh iya. Iya, begitu. Jadi masih barulah. Baru berapa lama? Saya bergabung di SMI ini Januari. Tapi memang sudah berkeluarga, punya anak. Iya. Iya. Januari kemarin. Januari ya. Iya. Sebagai orang yang baru ya, melihat ada beberapa teman yang kita bisa bilang senior lah ya dibanding dengan Mom Anti. Apa yang mungkin terpikir untuk mau ada di komunitas ini? Nah, saya melihat dapat gambaran dari mana sih atau dapat dari mana sih ini ada komunitas ini? Gitu. SMI itu saya lihat dari Instagram awalnya, saya lihat dari Instagram, saya melihat bahwa oh ternyata ada wadah seperti ini ya di Indonesia. Jadi setelah itu saya DM adminnya menyediakan formnya, dan lalu kemudian saya isi dan saya bergabung dengan SMI itu, saya merasakan saya mendapatkan rumah. Wadah yang nyaman untuk kami para single, para single mom untuk sharing tentang kehidupan kami yang mungkin orang di luar sana belum bisa merasakan apa yang kami rasakan, tapi kami berbagi dengan cerita di komunitas dengan adanya ini, komunitas ini, jadi saya merasa nyaman bersama bisa mereka. Cerita-cerita ya. Oke, itu dari itu. Pengalamannya Mom Anti. Kemudian Mom Alice nih. Mom Alice sendiri sudah tergabung berapa lama dan memang senang di komunitas ini? Iya. Saya sudah bergabung dengan SMI itu dari 2016. 2016 ya, cukup lama juga ya, sudah 3 tahun. Apa yang Mom Alice dapatkan di komunitas ini? Ya, seperti mereka. Jadi merasa punya rumah yang aman, yang nyaman, bisa sharing, ya. Bisa cerita apa saja. Terus kadang-kadang bisa apa ya? Curhat boleh nggak di situ? Boleh. Boleh banget. Terus harus dan yang pasti banyak yang support. Yang support ya. Iya. Mereka teman-teman yang ada di SMA itu ya. Itu kan anggota membernya sudah 2200. Untuk Makassar? Untuk seluruh Indonesia. Untuk seluruh Indonesia. Oke, kalau di Makassar sendiri nanti sebentar kita tanyakan. Saya mau ke Mom Pimping dulu nih. Gabungnya di SMA ini mulai kapan? 2017 ya, sudah 2 tahun. Memang nggak kepikiran lagi cari papanya anak-anak ya? Cukup lama juga 2 tahun ya. Iya, 2 tahun ikutnya, tapi untuk jadi sebagai single mom sendiri udah 10 tahun ya, 11 tahun. Oh, lama tahun ya, sudah lama. Kalau untuk mencari saya rasa gimana ya? Jodoh kan tuh salah satu hal yang diberikan sama Tuhan gitu. Jadi tidak ini sih. Belum ya, pokoknya, belum. Tidak apa ya? Tidak ngotot gitu loh. Jadi ya kita go with the flow aja. Ya kalau memang Tuhan kasih, kita terima kan. Tapi memang biasanya sebagai single moms itu dan
yang terutama yang punya anak, itu fokus kita itu sangat ke bagaimana untuk anak-anak kita juga bisa survive, bagaimana bisa tetap bisa baik kehidupannya. Jadi mungkin tidak terlalu prioritas ya. Tapi mengorbankan perasaan loh ya. Soalnya kita biasanya ada kayak semboyan gitu. Happy mom, happy kids. Makanya tetap ngeh gitu ya di tetap menjadi single. Maksudnya tidak akan ada hal-hal yang membuat saya cemburu ya ketika mungkin orang lengkap ya. Ya anak-anak punya orang tua yang lengkap atau gimana? Tidak bisa dipungkiri kan kadang-kadang kita juga selalu kalau misalnya kita melihat keluarga lengkap kita juga mau siapapun itu kan anak-anak juga, tapi itu adalah proses kan. Nah, bagaimana memberitahukan ke anak ini kan pasti juga anak-anak ma itu langsung ke problem berat. Nggak apa-apa, sharing-sharing aja gitu kan. Kan setiap anak juga pasti melihat ya temannya mungkinkah atau siapapun itu dia kok mama orang tuanya lengkap ya kita mana papanya gitu kan pasti anak ya pasti akan bertanya seperti itu. Apa yang dijawab oleh mam Mom Lucy aja ya. Kalau itulah gunanya kita. Tapi di dalam, sama ya, pasti sama ya. Hampir-hampir sih sebenarnya karena di dalam komunitas SMI ini kita banyak disupport. Salah satunya bagaimana kita menjelaskan ke anak-anak kita kondisi kita seperti apa gitu. Jadi di sini juga di bagaimana bercerita dengan anak kondisi orang tuanya, misalnya tidak ada seorang ayah misalnya. Atau misalnya kita mencoba untuk ada namanya co-parenting. Jadi kita ketika berpisah pun kita masih bisa untuk melakukan mendidik bersama gitu dengan kita namanya bilangnya mansu. Mantan suami. Dengan mansu, jadi kita coba ajak untuk discuss bagaimana nih membesarkan, karena kan tidak mungkin seorang ibu saja, dia pasti butuh sosok figur. Itu kalau masih ada bapaknya. Iya. Tapi kalaupun meninggal ya itu kita mencoba kita mencoba memberitahukan sesuai dengan apa namanya istilah bahasa anak-anak ataupun enggak kalau misalnya seperti saya biasanya mencari figur ayah itu bisa dari lingkungan, dari kakek bisa sosok laki-laki, saudara laki-laki itu bisa. Jadi ada banyak hal yang istilahnya kita tidak terpuruk bahwa ketika kita tidak lengkap terus tidak ngapa-ngapain nih padahal sebenarnya dia kasih sayangnya lengkap. Iya, dia bisa dia bisa dapatkan dari mana saja. Itu sih bagusnya di SMI itu kita diajarin seperti itu. Iya, oke. Tadi yang saya mau tanyakan ini keberadaan SMI di Makassar mulai tahun berapa sih? Kan kalau di nasional 2014 ya. Di Makassar sendiri memang ikut ke nasional atau kalau sebenarnya karena ini karena masih dibuatnya jadi SMI ini bukan hanya sekedar komunitas Mbak Emil, jadi udah merupakan yayasan. Jadi per Oktober kemarin 2019 sudah dikukuhkan menjadi Yayasan Ibu Tunggal Indonesia dan diharapkan sebenarnya kayak semacam ada shelter-shelter di setiap kota gitu. Untuk Makassar sendiri sebenarnya kita baru aja kopdar sekitar dua kali ketemu dan kita harapkan sih kopdar antara anggota khusus untuk Makassar. Jadi Untuk Makassar bukan secara nasional. Kalau secara nasional udah roadshow di Jakarta, Bandung, kemudian Jogja. Jadi kita ada di berbagai macam daerah. Kemudian dipertemukan itu di WhatsApp. Jadi ada kita punya WhatsApp grup, dari situlah terus kemudian ada grup FB-nya juga, ada Instagram. Jadi para single mom boleh bercerita, boleh sharing apa saja gitu kan di dalam grup. Nah, grup inilah yang dibuat per area-area. Area Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi sendiri? Kalau Sulawesi, lingkupannya apa? Sulawesi, Makassar, Palu, Gorontalo, Manado, Kendari. Nah, waktu itu kebetulan saya ada di Manado. Jadi baru datang ke Makassar dan ketemulah dengan para ibu-ibu yang luar biasa. Akhirnya stay di Makassar. Iya, stay di Makassar. Di Makassar di Makassar ya. Kita kan berbicara tentang lingkup Makassar. Sudah berapa banyak?
teman-teman yang kalau ada di SMA jumlah ini. Sih kita tidak bisa ini ya, karena biasanya yang lebih banyak tahu adalah admin yang atau misalnya di Jakarta gitu. Tapi kalau di dalam grup sendiri di Makassar untuk di Makassar sendiri kemarin yang pada saat konfirmasi kopdar kita itu ada sekitar 9-10 orang. 9-10 orang? Iya, cukup banyak. Untuk Makassar 9-10 orang? Iya, yang ada di dalam komunitas. Karena kan sebenarnya juga ada banyak. Tapi kalau saya secara pribadi kurang begitu hafal sih yang mungkin ada banyak. Tapi di dalam grup WhatsApp, karena kan kalau grup WhatsApp itu adalah pilihan kalau mau masuk. Atau misalnya di dalam grup FB kan kita tidak bisa tahu dia asalnya dari mana gitu. Tapi total seluruh Indonesia itu kurang lebih 2.200. 2.200 ya. Oke, ada yang member terbanyak itu di daerah Jawa. Di daerah Jawa. Di daerah Jawa. Oke. Mom Pimping mau tambahkan? Kalau boleh tahu mereka-mereka yang mau gabung di komunitas SM ini gimana caranya? Atau di DM bisa ya? Untuk cara bergabungnya ya biasanya mengisi formulir. Nah, ada formulir. Iya, ada formulir. Tapi itu yang mereka bisa dapatnya di mana? Bisa diakses di websitenya SMI di www.singlemomindonesia.com atau lewat akun Instagram atau Facebook page-nya itu di Single Mom Indonesia. Kalau ada lagi grup lagi namanya Yayasan Ibu Tunggal Indonesia. Yayasan jadi ya boleh menghubungi lewat Instagram, Facebook. Kemudian nanti kenapa harus pakai daftar? Jadi untuk memastikan ibu tunggal yang akan bergabung itu, kemudian kita memetakan wilayah yang seperti yang saya sudah informasikan Mbak Emil tadi bahwa dibagi per wilayah. Fungsinya untuk lebih ke pengembangan program kita ke depannya. Kemudian nanti setelah itu dia akan menerima email. Jadi calon ibu tunggal yang akan join itu akan menerima email untuk ke Facebook grupnya. Nanti dari situ biasanya kita panggilnya admin grupnya itu Mimo. Mimo. Iya, Mimo. Dia akan menyetujui untuk gabung di Facebook. Nah, kalau misalnya pun tidak punya akun Facebook, informasikan aja. Informasikan ke Mimo. Telepon boleh mungkin ya? Kalau telepon saat ini belum, tapi kita lebih banyak ke media sosial. Jadi kita punya Facebook itu di yang Instagram tadi, ya nama page-nya itu Yayasan Ibu Tunggal Indonesia. Kemudian Instagram di Single Mom Indonesia. Kemudian Twitter juga kita ada Single Moms Indo atau di website di www.singlemomsindonesia.com. Jadi itu ya kalau yang mau gabung di SMI boleh, ada beberapa cara yang bisa dilakukan, lewat Instagram boleh. Facebook juga boleh. Ya. Twitter juga ada ya. Twitter juga ada. Itu dapat balasan langsung, terus diisi formnya ya. Dan mengisi form. Setelah diisi nanti dapat email. Dapat email untuk join ke Facebook grupnya. Nah, kalau keberadaan SM itu bisa dibilang cukup lama juga ya di secara nasional kan di tahun 2014. Nah, di Makassar sendiri ada nggak kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para single mom ini? Belum ya. Belum ya? Kalau Makassar belum, baru ya, masih kita lebih banyak ke kopdar dulu. Kopdar, karena kopi memang darat ya. Tahun 2019 ini kan mendekati akhir tahun, memang tidak ada program juga secara nasional. Maksudnya paling untuk kopdar, istilahnya kita bertemu, saling sharing, berbagi. Tapi kalau kedepannya, mudah-mudahan, karena kan sudah terbentuk yayasan juga, dan yayasan saling Ibu Tunggal mengenal, Indonesia, kan? Ya ada program. Nah, sebelumnya di 2019 kan ada banyak program yang dijalankan. Memang belum sampai ke Makassar, tapi di wilayah secara nasional ada. Kalau secara nasional biasanya itu lewat kita sempat WhatsApp grup, kemudian sempat kuluap kemarin ada kuluap kemarin bagaimana misalnya menjadi orang tua yang survive. Jadi dengan Orami kalau nggak salah kemarin, dengan Orami kita banyak kerjasama juga dengan orang-orang yang istilahnya seperti media seperti ini gitu. Kemudian media ada yang concern dengan dengan psikolog untuk mengobati, bukan mengobati, seperti healing. Itu dilakukan juga di lewat Facebook group. Jadi ibu-ibu yang single mom, pada single mom yang mau join silahkan, dan mengikuti kayak semacam course ya, course gitu. Nah, ini juga kursus ya. Iya. Jadi, dia di WhatsApp.
Iya, kuliah di WhatsApp group. Bisa ke ya, Mom. Mm. Jadi kuliah di WhatsApp group. Yeah. Jadi semuanya online. Ada pakar ya yang berbicara, Yang membantu bicara, yang moderator supaya dan memberikan sebagian arah sumber. Mm-hmm. Jadi juga bisa ikut untuk kuliahnya, ya ada tanya jawabnya. Jadi di mana saja orangnya, misalnya bukan hanya di Makassar, mau ada di manapun ya, mau ada di Jogja, mau di Makassar, mau di Makassar, mau ada, betul, semuanya bisa ikut di waktu yang sama. Gitu. Tapi itu ada waktu-waktu tertentunya ya? Ada, selalu di kegiatan itu ya. Ini kalau nggak salah tadi baca di grup aja, hari Minggu ini kita bakalan ada English Hour. Oh, hari Minggu ini bakal ada English ada Hour. English. Jadi kita belajar mamanya bahasa disuruh belajar bahasa Inggris ya. Iya. Ya, Mom Alice ada yang mau ditambahkan terkait dengan kegiatan-kegiatan di Single Mom atau Mbak Anti? Mbak Anti. Kenapa saya? Yeah. Kalau di Single Mom ya saya harapannya kalau kegiatan-kegiatan yang sudah diikuti. Saya masih kopdar, di area-area Makassar aja, masih kopdar aja, tapi masih mengikuti yang di WhatsApp group. Dalam kopdar itu apa sih yang dibicarakan atau dibahas? Banyak sih, dan banyak, itu berapa banyak, lama banyak, ya? Banyak. Dan berapa lama sih kopdar? Berjam-jam, dua jam lah. Iya. Tapi itu pakai undangan ya? Enggak. Biasanya ada paling cuman di grup WA aja. Di grup WA. Ketemunya di mana ya? Di mana aja sih biasanya? Kalau kita bahasnya biasanya selain masalah pribadi, masalah pribadi, tapi lebih banyak kepada pengembangan diri kita. Misalnya contoh kalau misalnya siapa Mommy Pink kan dia adalah seorang dokter, dia bisa sharing tentang kehidupannya dokter, dia dokter gigi ya, dokter gigi dia kasih tahu kita cara merawat gigi apa segala seperti itu. Jadi tidak hanya membahas tentang single mom-nya aja gitu loh, seperti itu. Iya, ada yang disampaikan oleh Ibu Maureen ya, atau Mom Maureen ini yang saya kutip ini, semua tantangan yang ada perlu diselesaikan agar setiap anggota di dalam komunitas dapat membangun kembali kepercayaan dirinya. Selain itu, komunitas Single Moms Indonesia ini dapat memberdayakan ibu tunggal serta anak-anaknya agar mereka semua bisa bangkit dan membangun kehidupan yang lebih baik. Seperti itu ya, yang ingin Ibu Maureen lakukan. Iya, jadi untuk memang semua ibu-ibu. Kita punya visi Single Mom Indonesia itu visinya adalah memberdayakan ibu tunggal untuk membangun keluarga bahagia, percaya diri dan sukses. Iya. Oke, kalau begitu dari Mom Pimping sendiri ada pastikan tantangan yang harus dihadapi ketika tergabung di komunitas ini. Kira-kira tantangan yang harus dilalui apa? Maksudnya tantangan pada saat berinteraksi dengan anggota komunitas begitu. Boleh juga dari orang-orang yang melihat ya. So far sih baik-baik saja ya. Kebanyakan kan kita itu kalau di Facebook grup sendiri itu ada event-eventnya. Kalau nggak salah seperti misalnya Sunday Market. Jadi misalnya ada single mom yang mau buka lapak gitu, jualan. Itu ada waktunya memang. Jadi tidak kapan saja. Jadi nggak tidak vakum gitu. Iya, tidak kapan. Jadi ada waktu tertentu. Jadi memang pengaturannya sangat baik supaya kan page-nya itu nggak melulu jualan aja, gitu kan? Ya, jadi lebih banyak memang interaksi antar anggota. Kalau anggota sendiri sih, saya rasa tidak terlalu banyak kendala yang berarti ya, karena salah satu visi kita kan kindness. Kita itu mengutamakan pada saat kita berkomentar, pada saat kita berinteraksi itu kita tidak no judgment. Terutama no judgment. Kita mendengarkan dan kita memberi saran tapi tidak memaksakan. Jadi sharing ya. Iya, kebanyakan sharing ya. Jadi kebaikan, tolerance, menghargai dan menghormati keputusan anggota-anggota yang lain meskipun misalnya mereka minta saran. Tapi kan keputusan tetap di mereka. Iya, pada diri mereka itu. Ya. Nah, kalau iya, kalaupun ya ini kan tadi saya sempat saya tidak tahu apakah memang tidak ada kegiatan yang akan dilakukan ataupun ke depan mungkin ada kegiatan-kegiatan. Pasti iya, pasti ada ya. Pasti ada. Karena selama ini masih kopdar dulu ya.
kopi darat gitu ya. Ke depan apa yang ingin dilakukan oleh single mom Indonesia dengan keberadaan mom-mom yang ada di sini? Kalau misalnya yang saya tangkap dari semenjak gabung di Single Mom Indonesia ini kan memang program kerjanya itu banyak pelatihan. Dari bagaimana misalnya pemulihan secara emosional, kemudian kelas parenting yang tadi, kan, kemudian sharing moment, kemudian pelatihan-pelatihan untuk secara finansial, bagaimana meningkatkan istilahnya supaya tetap bisa berdaya dalam artian maksudnya kita tetap produktif sebagai seorang single mom, kemudian apalagi sosialisasi, jadi ada beberapa tetap melanjutkan untuk sosialisasi di beberapa tempat, bagaimana program kerja kedepannya, karena juga bersyukur kalau sudah bisa menjadi yayasan ibu tunggal. Ibu tunggal. Iya, jadi ketika sudah yayasan kan berarti istilahnya ada banyak secara lebih legal, iya, ya, secara legalisasi kita sudah bisa melakukan istilahnya program kerja, gitu kan. Kalau kemarin kan mungkin karena istilahnya komunitas ini banyak disupport oleh Facebook. Jadi mendapat bantuan dari Facebook selama setahun, bagaimana mengembangkan sebuah komunitas lewat Facebook itu. Nah, kedepannya mungkin seperti itu. Jadi lewat yayasan ini mungkin akan lebih banyak lagi yang akan dilakukan. Nah, itu yang diinginkan oleh Mom Lucy ya. Kalau dari Mom Pimping sendiri, di keberadaan Mom Pimping di SMI ini, kedepannya mau seperti apa nanti SMI? Sebenarnya kalau kita bicara program ya, mungkin program yang lokal di Makassar kita mungkin memang belum terlalu banyak. Tapi program yang berjalan secara nasional itu SMI sudah banyak sekali. Dan sudah seperti misalnya di WhatsApp group, di Instagram, kadang yang tadi kita sebutkannya itu program-program itu sendiri sebenarnya sudah sangat membantu. Apalagi secara realistik ya, kita kan kalau yang ibu tunggal itu kita harus banyak peran yang kita harus jalankan, bukan hanya satu peran ya, banyak peran yang harus kita jalankan. Biasanya justru kalau kita suruh ngumpul dan sebagainya itu malah kita nggak ada waktu. Ya, jadi sebenarnya apa yang sudah jalankan ini lebih banyak di sosial media dan online itu menurut saya sebenarnya sudah lumayan ideal untuk keadaan kita sekarang. Jadi siapa saja, kapan saja, di mana saja itu bisa ikut gitu. Kalau saya pribadi berharap ke depan mungkin ya kita bisalah, kalau pelan-pelan nanti ya kita lihat sumber daya kita di sini juga. Mudah-mudahan bisa mengorganisir sesuatu acara gitu. Iya, insya Allah ya nanti workshop jadi mereka gitu. Bisa ya. Mom Anti? Ya, kenapa? Mom Anti kan ada di sini di SMI. Apa yang mau diharapkan dengan di SMI? Saya mau di SMI jadi nanti seperti tiap apa? Pagi mendapatkan afirmasi positif. Iya. Kedepannya nanti mau seperti apa nanti juga, SMI itu mau jadi apa? Seharusnya memang harus tetap memberikan afirmasi positif dan kalau misalnya saya bisa memberikan kelebihan apa yang saya punya, nanti saya bisa berdayakan teman-teman sesama single mom nanti di Makassar, khususnya kalau misalnya ada kayak pelatihan workshop apa gitu, saya bisa salah satu hobi saya bisa share ke mereka. Kalau boleh tahu, Mom Anti apa sih hobinya? Penutur cerita. Mom Elis nih, iya silakan Mom Elis. Anda sudah cukup lama juga di SMI ya. Kedepan mau seperti apa nanti SMI? Menurut Ibu Elis? Kedepannya tetap akan memfasilitasi ya ibu-ibu tunggal. Iya, semoga nanti programnya lebih banyak. Terus yang di Makassar juga bisa mengorganisir sendiri kegiatan. Amin. Iya. Terus semoga ya. Ibu-ibu yang masih malu-malu untuk gabung silahkan gabung.
Itu yang pasti itu ya. Malu-malu kayak saya. Oke, itu ya. Kita break lagi dan smart listener, untuk Anda yang masih ingin bertanya, boleh kami undang Anda lewat line SMS atau WhatsApp di 0811 46 10 11, ya. Untuk telepon boleh ke 0411 833 225. Sekali lagi 0411 833 225. Oh ya, kebetulan ini ada yang masuk ini. Katanya kalau di kalau komunitas ini ada di Facebook, apa nama Facebooknya? Terus yang di pusat gimana? Makasih. Ini dari siapa? Ini tidak dari Mas. Oh ya, dari Mas Andi. Oh iya. Terima kasih Mas Andi untuk pertanyaannya. Facebooknya ini kan yeah. Komunitas apa namanya? Kalau Facebooknya itu di nama page-nya itu Yayasan Ibu Tunggal Indonesia. Iya. Mm-hmm. Kalau untuk ID-nya sendiri spellingnya boleh nggak apa-apa boleh, sih? Boleh, ya. Boleh. Yayasan Ibu. Ya, Ibu Tunggal Indonesia. Nanti boleh Mas Andi boleh baca profilnya Single Mom Indonesia, komunitas kami di sana seperti apa. Kalau sama di pusat juga ya? Iya, sama. Ya. Sama. Indonesia. Untuk seluruh Indonesia. Oke. Kemudian oh ya, cuma di Facebook aja dia tanya, mungkin dia mau coba-coba lihat, mau intip-intip juga kali ya. Monggo kegiatannya. Iya, moms-moms single itu, ini Mas, apa sih kegiatannya ya. Dan pastinya juga ini akan memberikan satu pencerahan juga untuk ibu-ibu yang lain, tetap bersemangat dan amin. Tetap tetap kuat. Walaupun mungkin di luar sana pasti ada sebagian yang kayaknya tidak mencibir juga ya, tapi mengatai gitu ya. Gini loh, begini loh Mbak Emil, kalau saya menilai I'm alone but not lonely. Yeah. Happy. Gitu, karena kita tentu saja sendiri. Kita memutuskan ini untuk sendiri, tetapi tidak sendiri karena ada anak kita yang menemani, ada orang tua kita yang masih menemani, dan teman-teman kita yang masih saling support. Iya, itu yang support harus diingat. Support system dan inner circle kita itu harus kuat. Maksud saya di sini supaya ini loh, Single Mom Indonesia ada juga di Makassar. Oh, jadi memang kadang-kadang ya tadi awalnya ketika sudah berbentuk Yayasan Ibu Tunggal Indonesia, itu kan juga secara legalisasi memudahkan kita dalam hal biasanya bekerja sama mungkin dengan partner-partner yang ya, bisa satu visi ya, karena ya balik tadi ke visi kita bagaimana single mom memberdayakan ibu-ibu tunggal yang ada gitu. Jadi tetap melibatkan orang ya. Iya. Untuk kegiatan-kegiatan yang insya Allah pasti, nanti ada. Pasti kita tetap butuh istilahnya support dari berbagai pihak untuk setiap program yang akan dijalankan. Gitu. Iya. Khususnya kalau misalnya memang di Makassar, siapa tahu ada yang berminat. Ya, ya tertarik psikolog. Karena balik lagi ke visi kita tadi gitu kan, kalau kita pengen support gitu kan itu bisa. Ya ini juga dalam hal ini sih supaya orang tahu juga bahwa ada komunitas ini ya, dan karena kalau tidak ada acara Smart Community saya juga nggak tahu kalau ada komunitas ini ya. Akhirnya saya jadi tahu bahwa ada komunitas ini. Makanya saya berharap nanti mungkin ke depan SMI bikin satu kegiatan lah ya, dan mengundang amin. Masyarakat umum. Promosinya boleh di Smart FM, nanti kita promosikan. Asik. Mbak Morin dicatat. Kegiatannya apa? Mimo dengarkan. Iya, supaya Mbak Emil. Supaya kelihatan juga ada moms-moms yang fight kan gitu. Not Mbak Emil. Catat ya. Bintangin Mbak Emil. Oke, baik, sayang sekali terbatas dengan waktu. Di 5 menit terakhir ini mungkin saya mau dengarkan apa komentar dari mom pimping dulu deh, dari kiri dulu saya. Iya, untungnya ada smart community dari Smart FM. Kalau nggak ada, saya nggak tahu ada komunitas ini loh. Makanya saya menginginkan besok-besok insya Allah ya, tahun-tahun ke depan atau setelah ada yayasan, single mom harus bikin kegiatan. Betul. Silakan.
Apa yang pertanyaannya dia lupa. Tidak. Apa yang diharapkan? Saya berharap dengan kita suaranya kecil. Saya kita membicarakan tentang komunitas kami ini di Smart FM. Jadi semakin banyak masyarakat yang tahu, terutama memang ibu tunggal yang ada di luar sana yang mungkin merasa selama ini mereka sendiri saja. You're not alone. Ya, jadi kalau memang mau kami mereka punya wadah. Untuk bisa mendapatkan support. Dan apa yang Anda ingin sampaikan ke masyarakat luas, bahwa walaupun kami sendiri tapi kami bisa. Sebenarnya kami sendiri untuk pembuktian ke masyarakat luas tidak sempat ya berpikir untuk apakah perlu pembuktian atau tidak. Karena kami terlalu sibuk survive. Terlalu sibuk survive saja. Terutama sebenarnya kami mau menyampaikan kepada para ibu tunggal di luar sana yang merasa sendiri. Karena kami semua ini sebelum mungkin masuk ke SMI semua pasti pernah di masa-masa yang paling down, masa-masa yang merasa tidak punya teman sama sekali, merasa nggak punya tempat untuk, karena kadang cerita. Ya hal-hal keadaan seperti ini tuh kalau tidak dirasakan sendiri, di managing, ya mereka orang lain mungkin tidak terlalu mengerti keadaan kami gitu. Dan jadi cuman untuk menyampaikan kepada ke semua ibu tunggal yang mendengarkan, kalau kalau memang ya bolehlah mungkin cek-cek Facebook, Instagram. Kalau tertarik untuk ikut komunitas, kami ada di sini gitu. Kami ada di sini untuk support, bukan hanya sekedar teman cerita. Kadang-kadang kita bisa sharing pengalaman, pengalaman seperti pertanyaan-pertanyaan Mbak Emil tadi tentang bagaimana ya ngomong ke anak-anak. Kita kita nggak bisa kasih saran expert ya, tapi kita bisa sharing. Kita waktu itu bikinnya gimana? Apakah salahnya kita, apakah benernya kita, whatever it is, kita bisa sharing. Jadi bisa saling belajar dari satu sama lain. Terus bisa saling support dan kadang bisa saling memberikan tips hukum mungkin menyangkut hukum, tips menyangkut kehidupan-kehidupan yang lain, bukan hanya masalah anak-anak, bukan masalah parenting, masalah yang lain-lain lah semuanya. Jadi seperti support group saja gitu. Kalau boleh tahu Mom Pimping putra-putrinya? Satu. Satu ya. Ya. Baik. Dari Mom Lucy? Yang pertama mungkin saya berterima kasih ketemu komunitas ini. Itu. Aduh, bawahnya mewek deh. Mulai dari ini terharu, pelukan. Tuh kan dipeluk banyak yang meluk. Itu jurusnya SMA peluk. Pada saat apa ya? Bagaimana? Karena kan kondisi ini tidak mudah. Iya. Gitu. Kondisi ini tidak mudah. Dan tidak ada yang inginkan. Iya. Jadi ketika misalnya kita ada di dalam, kita bisa saling menguatkan satu sama lain. Contoh tadi udah dipeluk, enak banget gitu. Kemudian kita tidak berlarut-larut dalam kesedihan ya, bagaimana kemudian kita bisa tough, kita bisa bangkit, itu yang paling penting. Karena balik lagi kebahagiaan, bagaimana kita menciptakan kebahagiaan untuk diri kita, itu awalnya, lalu kemudian kemudian untuk anak-anak kita. Jadi balik ke ketika bilang happy mom, happy kids, itu yang paling utama gitu. Karena yang berlalu ya sudah jadi sejarah, sudah jadi sudah jadi kemudian bagaimana menghilangkan stigma negatif itu tadi. Kalau kita jadi ibu tunggal yang bisa bertahan, bisa mandiri, bisa berkembang, lepas otomatis tiga, kan ya. Seperti yang Mbak Emil bilang kan, omongan-omongan di luar gitu. Kita bukan bilang kita tangguh, kita bisa, kita mampu, tapi semuanya itu boleh berjalan sesuai dengan kehendaknya saja. Oke, putranya berapa? Putra putri? Satu. Satu ya. Oke, itu dari Mom Lucy, dari Mom Alice. Bebasnya.
Ya, apa nih harapannya? Ya, harapannya buat ibu-ibu tunggal, mari gabung dengan kita kalau memang butuh support system ya. Kita kan sudah banyak lalui, pengalaman kita sudah ya lumayan, sudah bisa bantu peluk, ya, sudah expert. Kalau yang baru mungkin pelukannya masih satu kali, kalau yang lama pelukannya lama. Ya, jadi mereka enggak sendiri ya. Mom Elis berapa putra putrinya? Dua ya, oke. Okay. Baik, ke Mom Anti. Ya. Kenapa? Harapannya nih. Iya. Harapan saya adalah ya sama seperti teman-teman saya yang tiga orang ini, harapannya tetap kita jadi ibu tunggal itu saling support. Mm-hmm. Saling support bukan hanya memberi nasihat saja, tapi secara apa ya, dalam keadaan fighting. Sedih mungkin ya. Dalam gitu. Keadaan sedih kita juga bersedih. Okay. Seperti itu maksudnya. Saya mau kasih tahu kalau misalnya menjadi single mom memang berat. Berat itu yang saya rasa dalam beberapa bulan terakhir. Sangat berat. Tapi ketika kita mendapatkan dan masuk ke dalam circle yang baik, tidak menjadi sesuatu beban. Untuk diri saya sendiri. Jadi saya ingin mengajak teman-teman di luar sana yang belum bergabung dengan SMI, ayo masuk ke SMI, gabung. Di sini kita akan mendapatkan rumah yang baik, wadah yang baik, dan teman-teman yang baik. Dan pelukan. Dan pelukan yang hangat. Pelukan satu kali lagi. Ya, baik, terima kasih untuk mom-mom yang luar biasa malam hari ini sudah hadir di Smart Community. Terima kasih untuk Mom Lucy. Terima kasih Smart FM. Mom Anti, Mom Elis, dan Mom Pimping ya. Mudah-mudahan di waktu lain kita bisa ketemu lagi ya. Amin. Okay, sampai jumpa.